Apa handphone pertama Yudi Sardana dan handphone apa saja yang Yudi Sardana punya sampai hari ini? Handphone pertama aku saat SMA itu Nokia 6600 guys. Tapi sedih banget, handphone itu hilang dicuri orang karena uang aku pas-pasan tapi aku butuh handphone. Besoknya aku pergi membeli handphone Nokia paling murah yang bisa aku temui, yaitu handphone Nokia 3100. Setelah ada tabungan, aku beli handphone Nokia N73 ini guys. Di tahun 2008 dan 2009, BlackBerry itu booming banget guys. Aku nabung dan akhirnya aku bisa beli BlackBerry Bold. Tapi sayang banget guys, handphone ini tuh cepet lemot, jadi aku ganti lagi guys ke BlackBerry Torch. Dan di tahun 2011, aku sudah mulai pakai iPhone guys. iPhone pertama aku ini iPhone 4S. Aku juga punya Samsung Flexi yang irit banget buat dipakai nelpon. Asus handphone 2 yang aku pakai khusus buat jualan alat sulap. Berikutnya aku beli iPhone 5S, tapi sudah nggak ada karena sudah aku jual buat aku upgrade ke iPhone 6. Berikutnya aku upgrade ke iPhone X, lalu ke iPhone 11 Pro Max. Dan inilah dia handphone terakhir aku yang aku pakai sampai sekarang. Ini adalah iPhone 14 Pro Max.